Yo, what's up guys, kembali lagi di channel gua. So, jadi gua mau memberitahu ke kalian bahwa gua sibuk banget cuy, sumpah. Sekolah, tugas banyak, sumpah gua gak bisa bagi waktunya gitu loh. Kalau mau bikin video YouTube, dan baru kali ini gua mau ngitup lagi gitu, dan ini pun sebenarnya masih sibuk, tapi gua paksain aja gitu supaya nanti gak kayak yang kemarin-kemarin gua gak upload kan. Jadi gua paksain aja. So, jadi gue ingin ngebahas yang teori gue sebelumnya di video yang ini. Dan ya, teori gue terpatahkan oleh CODM karena isolated gak dinuklir dan gak jadi zombie semuanya. Jadi isolated cuma diserang gitu oleh pasukan Five Nights. Jadi gak sampai dinuklir gitu, cuma kayak penyerangan isolated aja gitu. Dan keluarnya map Blackout ini adalah cikal baliknya pasukan isolated ke Blackout gitu. Jadi kayak pasukan di isolated ini kayak nyerang gitu di Blackout. Nah gitu, seperti yang dilihat di komik gitu cuy. Dan ya, tapi gak apa-apa, teori gue terpatahkan, it's okay, that's fine gitu. Nah, that's fine, soalnya kan cuma berteori aja kan, bebas gitu. Mau bener atau enggak ya terserah CODM nya kan. So, ya yeah. Teori gue terpatahkan dan gue nggak apa-apa, santai aja. Dan gue senang banget Blackout keluar, banyak update, banyak event-event, banyak event-event gratis, dan banyak lagi lah yang lainnya yang baru, dan menurut gue bagus banget di ulang tahun kedua CODM ini. So, jadi sorry banget sekali lagi karena gue jarang upload, tapi untuk seterusnya insya Allah gue akan terus upload cuy. Dan bagi kalian yang punya pertanyaan dan tips atau teori atau apapun, langsung aja komen cuy, supaya kita bisa bahas sama-sama. Dan ya, thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe ya, dan bantu like juga supaya video ini makin rame juga, supaya channel ini makin berkembang juga. Dan ya, see you next video, soldiers.